Oke, jadi di video kali ini saya akan mencari monster yang level 67. Kenapa saya mencari monster yang level 67? Karena saya sangat jatuh cinta sekali dengan SP yang ada di cakar Shinmu. Jadi saya akan membandingkan apakah SP-nya sama atau enggak sama yang di Yushun. Yushun kan untuk aliran hitam, Shinmu untuk aliran putih. Jadi kita cari yang level 67-an. Bentar, ini level berapa? Oke, ternyata tempatnya di sini, coy. Aku baru tahu, jujur baru tahu, karena sebelumnya aku farming di tadi ditahan di obat, pedagang obat, karena tempatnya enak sekali. Gosunya ada tiga. Nah, sekarang ini mau membandingkan untuk yang di sinmu di cakar itu XP untuk anakan itu 15.000. Untuk yang di Gosunya itu sekitar 55 ribuan lah. Oke, sama ya, 15 ribuan yang anakan. Mungkin ini sama kayaknya. Asumsiku ini adalah cakar versi aliran hitam. Oke, kita coba dulu. Kita tes dulu. Oke, sudah mati. Oke, kita hajar semuanya aja. Ini kita hajar. Kita mob. Oke, aku belum bisa lihat SP-nya ya, coy. Bentar-bentar, kita minggir dulu. Kok 60.000, kok lebih besar? Oh enggak, ini ada 52.000. Ini jadi kayak enggak tahu lah kenapa ini kok 60.000. Tapi bagiku ini setara kayaknya. Setara sih. Nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang apa, kayak aku di cakar kemarin kayaknya ya udah sempet ada yang 60.000 juga sih. Berapa ini, mana yang Gosu tadi, kok nggak ada SP Gosu? Ah, ini 58, kok lebih besar ya kayaknya ya. Bentar-bentar kita cari Gosu lagi, kita cari Gosu lagi. F7. Oh, 54 ya, iya ya, benar benar benar. Tadi setara, coy, setara setara. Oke, kita udah menemukan spotnya, tapi ini kayaknya lebih besar daripada yang di cakar ya. Jadi untuk aliran hitam kalian farming aja di sini. Mungkin di channel 1 apa ya, di channel 1 yang kalau di sini rame, kalian di channel 1 aja di apa ya, server PVP kalau nggak salah, server PK. Kalau saya sih masih jatuh cinta di sini sih, karena gosunya ada tiga, nggak terlalu rame, jadi enak, nggak nge-lag gitu loh, karena PC saya PC kentang. Kita bisa nge-mob SP 50 ribuan, mantap sekali. Oke, saya mau bilang ke kalian bahwa kalau kalian G3, kalian farming aja di Yushun ataupun Shinmu, monsternya sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan sekali-kali nyoba di Songwol ataupun es laut utara gitu, karena SP-nya nggak begitu besar. Nggak tahu sih, kalau es laut utara masih masih lumayan daripada Songwol, tapi bagi saya lebih baik di sini atau di sini, itu juara sih. Kalian lihat aja yang ini ya, anakan pedagang obat ini 13.000 ya, lumayan lah. Ini nggak tahu normalnya berapa, cuma kita kan dapat buff ini, buff dari GM. Oh ya, satu lagi untuk perbedaan di sinmu, kalau aku bisa ini ya, kalau bisa milih, aku mending milih di sini di Yushun, karena nggak tahu kenapa ya, beda banget gitu loh. Di sini itu dropnya tuh gampang banget. Kita lihat nanti, kita dapat drop lagi habis ini, tapi lebih dari satu gitu loh. Maksudnya sekali drop itu kadang langsung dua, tadi aku dapat langsung tiga. Ini aja loh, dari sini udah dapat dua kembar.
Mantap sih kalau di pedagang obat ini. Mantap sekali, SP-nya 47.000, agak turun. Agak turun ya, guys. Kita coba lagi ke sana, apakah masih 60.000? Kita coba, coy. Kita gaskan. Mantap, 62.000. Oke, aku bisa pastikan lebih besar di sini daripada di sinimu ya. Tapi enggak ini juga sih, enggak terlalu signifikan, tapi lebih cepat di sini. Terus dropnya juga banyak. Kita farming di sini aja, guys, enak. Rp60.000 loh di sini, coy, keren banget. Kita cari drop aja di pedagang obat ya. Ini tadi apa namanya? Perampok seksi. Oh, samurai bulan. Oke, samurai bulan. Kita cari yang di sini aja. Kursinya ada 3, mantap sekali. Ngumpul. Saya akan rekomendasikan buat kalian yang di sini aja. Sinmu kayaknya masih kalah sama ini. Pertama dari SP, yang kedua dari dropnya. Dropnya mantap sekali di sini. Mungkin kalau SP buff ini kayak normalnya, berarti kalau misalkan 49.000 berarti normalnya 22.000 harusnya di sini. Mungkin loh ya. Enggak tahu, tapi yang jelas di sini 50.000 itu udah luar biasa. Mana ini kok nggak ada drop, dibilangin dropnya banyak kok malah nggak dapat drop sama sekali nih. Macam mana pula? Ayo kasih dropnya, coy, kasih dropnya, coy, jangan SP terus, coy, kasih dropnya, coy. Apa tadi dapat apa? Cuy, kok bunyi ting? Oke, Rp54.000 loh, surganya para hunter di sini, guys. Tapi ini ya, kalau nggak sekali nggak dapat item di sini juga nggak dapat, tapi kok nggak dapat sama sekali ya dari tadi. Ayolah, drop lah. Dar ting itu apa ting? Oh ini, coy, sol. Ya Allah, baru tahu. Oke, pedagang obat, kamu baik sekali. Dar. Mantap sekali. Nggak begitu aktif sih ini monsternya, tapi nggak apa-apa. Enak gitu, enak. Jadi nggak begitu sakit, tapi nggak enak, ada ininya dulu, tak kira yang dapat batu atau apa. Oke ya, sekian gitu aja videonya. Jadi kesimpulannya,
Buat kalian yang ketika hunting aja di sini. Karena di sini surganya para hunter. Kalian bisa dapat item-item banyak sama SP yang melimpah, apalagi ada bantuan item ini sangat membantu sekali. Ini ngapain kamu di sini? Kamu mau mati? Ah. Lumayan 50.000. Oke. Terima kasih semuanya. Bye bye.